Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas jadwal Timnas Indonesia versus Jepang. Hari ini Piala Asia Qatar 2023 mengerikan line up Timnas Indonesia yang pasti dilengkapi dengan prediksi skor. Untuk itu kalian jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku, pastinya seputar Piala Asia 2023 dan Timnas Indonesia. Ini dia pembahasannya. Halo guys, berikut prediksi skor Timnas Indonesia versus Jepang hari ini menurut versi Abilku. Menurut versi Abilku, Indonesia akan menang dan akan mendapatkan skor 2. Dan Jepang akan mendapatkan skor 1 dan dipastikan Indonesia lolos ke babak 16 besar. Itu prediksi versi Abilku. Kalau menurut kalian prediksi skornya berapa guys? Silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe. Inilah jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang yang menentukan lolos ke babak 16 besar yang akan bermain pada hari ini tanggal 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di RCTI atau iNews TV. Jangan lupa saksikan dan dukung Timnas Indonesia guys. Dan berikut klasemen sementara Piala Asia AFC Grup D. Indonesia menempati posisi 3 klasemen dengan mengumpulkan poin 3, sedangkan Jepang ada di posisi 2 klasemen dengan 3 poin. Dan berikut hasil pertandingan terakhir Jepang, yaitu berhadapan dengan Irak, di mana Irak berhasil unggul atas Jepang dengan skor 2-1. Gol Irak dicetak Hussein di menit 5 dan 45, sedangkan Jepang dicetak oleh Endo. Dan berikut hasil pertandingan terakhir Timnas Indonesia versus Vietnam, di mana Timnas Indonesia berhasil unggul atas Vietnam dengan skor 1-0. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangku Alam Bahar lewat gol penalti di menit 42. Dan berikut prediksi line up Timnas Indonesia memakai formasi 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari. Di posisi back ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat dan Rizky Rido. Di posisi pemain tengah ada Saint Patinama, Ivan Jenner, Mark Locke dan Sunny Walsh. Di posisi pemain depan ada Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta dan Rafael Struk. Oke, itu tadi line up Timnas Indonesia prediksi versi Abilku. Semoga Timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang dan lolos fase grup 16 besar. Jangan lupa dukung Timnas Indonesia. Berikut sekedar informasi pembagian grup A sampai grup F. Di grup A ada Qatar, China, Tajikistan, dan Lebanon. Di grup B diisi oleh Australia, Uzbekistan, Syria, dan India. Di grup C ada Iran, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina. Di grup D ada Jepang, Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam. Di grup E ada Korea Republik, ada Malaysia, Jordania, dan Bahrain. Di grup F ada Arab Saudi, Thailand, Kyrgyzstan, dan Oman. Oke, itu tadi dari grup A sampai grup F. Oke guys, itu tadi jadwal Timnas Indonesia versus Jepang hari ini dalam Piala Asia Qatar 2023 yang dilengkapi dengan prediksi skor line up Timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya. Ayo dukung Timnas Indonesia.